Cari foto-foto ya? Iya. Yeah. Dalam rangka apa? Dalam rangka. Konten everywhere. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. 1, 2, 3 Kawasaki Halal. Mantap gak ya? Ayo dong, kapan foto kita? Apapun yang selalu berhubungan dengan Lesti Bilar, selalu cute, selalu menarik, selalu ingin dibahas tentu di hari ini. Seperti hari ini ya guys ya, yang mana Raja C grand opening bisnis Rizky Bilar dan Basuki Surojo serta Chris Sebastian, yakni Desember 19 2020 di Kemang Selatan. Tentu hal itu juga sebagaimana disampaikan oleh Rizky Bilar semalam yang mengunggah di feed Instagramnya. Terima kasih atas berkah dan rezeki yang terus menyertai aku. Terima kasih untuk dukungan dari kalian semua. Hingga akhirnya aku punya bisnis pertama yang akan dibuka besok. Aku hobi banget kuliner, karena itu bisnis pertama aku adalah kuliner. Semoga rumah makan Raja C ini disukai semua orang, dapat menjadi salah satu produk kuliner kebanggaan Indonesia dan bisa banyak membantu membuka lapangan pekerjaan. Oke, datang dan cobain Raja C-nya. Oh iya, kalian ingin rumah makan Raja C ini dibuka di kota mana aja sih? Komen di bawah ya. Kota yang dikomen paling banyak akan segera kita buka Raja C. Thank you ya, kata Rizky Bilar semalam. Dan yang paling menarik, ternyata Dede Lesti sangat peduli dengan kekasihnya ini. Ya, di hari ini saat diskon opening grand openingnya ya, 50% ini, ternyata ada karangan bunga dari sang kekasih. Ya, ucapan selamat atas pembukaan bisnis pertama Rizky Bilar itu. Tentu ini adalah perhatian yang luar biasa bagi perkembangan kekasihnya itu. Congratulations grand opening Raja C dari Lesti Kejora. Ya, semoga memang bisnis baru Bang Bi ini memberikan keberkahan bagi Rizky Bilar yang menikahi pujaan hatinya Lesti Kejora. Dan semoga hal ini juga menjadi berkah bagi orang-orang terdekat mereka, dan juga bagi kita semua yang selalu mendoakan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Tentu tak hanya itu, semalam juga banyak yang memberikan dukungan dan doa bagi pembukaan Raja C ini. Ya, seperti temennya si Arfan Afif, enak nih pasti. Wah, gak usah dilakukan nih mah, besok tunggu ya. Oh, formir bang. Moreno ternyata ya, sehat dan sukses selalu kak, see you at Raja C, kata Chris. Polisi Lesa, au au, tunggu sapi, keren, selamat, sukses Bang Bi, ditunggu undangannya, makan-makan ya, sukses terus calon manten, amin ya robbal alamin. Bintaro kakak buka satu lagi, ah Yudi Revan tiba, eh kongret idola, lancar sukses usahanya, amin. Banten apa ya. Ya, tentu saja kita berharap sesuatu yang diusahakan bagi mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, selalu membawa keberkahan bagi kita semua tentunya.
Buka cabang di Kaltim dong Bang Bi, khusus di kota Bontang, katanya. Sukses bro, dunia Manji. Terima kasih Bang Manji, kalau sempat hadir ya, hehe, kata Rizky Bilar. Abdal Jusman juga yang selalu update dan selalu mengikuti Bilar. Sukses untuk bisnisnya ya Lar, katanya. Thank you Bang, katanya. Congrats brother. Wah, Novin ya. Thank you Bang Novin. Wow. Keren Ki. Ya, keren ya. Semoga bisa membawa berkah dan keberkahan bagi semuanya. Thank Irin. Ya, makasih tentunya ya. Ini adalah dukungan dari para sahabat yang selalu mendoakan bisnis usaha Bilar demi memantaskan diri segera mengikat janji bersama kekasihnya nanti. Selamat bro, laris manis usahanya Lestar, jangan sampai enggak ngerasain ya, kata Domistupa. Anjay bro, sukses ah, katanya guys ya, sukses, semoga sukses memang usahanya Bang Bi. El Surya juga congratulations. Rizky Bilar, Suki Surojo, Chris Sebastian, sukses selalu kalian. El Surya, ya ini adalah manajer sekaligus kameramen, ya Adi Sky. Widya Sari, 1, 2, 3, lope-lope guys, ya tentu kita selalu menaburkan rasa cinta. Yang bawahnya lupa, dihapus tuh Bang Bi, katanya. Wah, Abang Ilal. Semangat Bang, sukses ya, semoga berkah untuk semua, untuk semuanya tentu, untuk usahanya guys ya, macam-macam, intinya mereka semua sama-sama mendoakan hal yang terbaik untuk Lesti dan Bila. Alhamdulillah Kak, insyaallah berkah dan semoga cepat nikah biar tambah barokah, amin ya, semoga disegerakan, intinya seperti itu Kak ya. Komen dong. Nah, pemberitahuan diharapkan bagi ukuran HP kentang, ada yang Instagramnya error sering close, diharapkan update ya kalau HP iPhone aman. Apa ini ya guys ya, oke ngupdate aja saja ya guys ya. Sidoarjo, sukses Abang ya, memang kita semua pada penasaran, cuma kita tidak semuanya ada di Jakarta karena ya setiap kuliner tentunya menyajikan beraneka ragam rasa dan cita rasa yang berbeda ya, khas Indonesia tentunya, karena kita semua pencinta kuliner tentunya. Siapa yang tidak suka makan-makan ya, semuanya insyaallah pada suka, apalagi Raja Sini nasi baru kita ingin coba. Alhamdulillah, congratulations, lancar acara dan semakin sukses, amin. Sukses Pak Bosku, Bandung dong, wajib kota kuliner mah Bandung juara ya, enak tuh memang. Sukses selalu kakak dan berkah bagi sekeliling, amin. Tapi nganu kak, caption bawahnya belum dihapus. Wow, suruh hapus tuh caption bawahnya. Hong Kong, wah dari Hong Kong juga ingin ngerasain ya Raja C ya. Kita coba di hari ini diskon 50% bagi yang deket-deket, silakan langsung merapat. Bang Bi, note yang dibawa dihapus dulu. Wah, Bang Bi, kata-kata yang di bawah kayaknya lupa dihapus. Subang nggak mungkin ya, kota kecil. Oh, I love you, Hong Kong dong katanya. So selalu Pak Kejora, bolehlah nanti buka di Sulawesi. Wah, dukungan semuanya pada mendukung Raja C dibuka di mana saja, termasuk di berbagai daerah. Semoga seperti harapan Rizky Bilar setelah dia melakukan proses pre-wed kemarin. Ntar ke belakangnya rezekinya ditambah, dimurahkan, serta juga hubungannya dengan si Dede akhirnya bisa disegera dihalalkan ya. Kita itulah harapan dan doa kita, selalu mengharapkan yang terbaik bagi pasangan couple cute kita ini, yakni hubungan mereka segera menjadi resmi. Resmi dalam arti ikatan suci, yakni menikah nanti. Tentu hal itu cukup menggembirakan bagi dua keluarga mereka, yakni keluarga Lesti dan Bilar, yang sama-sama sudah ngebet, sudah menginginkan mereka berdua bersatu dalam ikatan cinta suci tentunya. Insya Allah di 2021 yang tak sampai setengah bulan kita akan melaluinya, dan harapan kita hal itu dan di tahun itu, di tahun esok
kita bisa melihat keuangan kebaperan karena pernikahan yang akan segera mereka gelar. Ya, tinggallah bagaimana sekarang mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar serta keluarganya, merencanakan bagi keberlangsungan serta cita-cita kedepannya. Tentu itu saja kabar di hari ini mengenai pembukaan grand opening ya Raja C, bisnis baru dan pertama Rizky Bilar. Jangan lupa like, komen tentunya bagi kalian yang masih baru stay tune dan masih baru nonton di channel kita ini. Dan jangan lupa juga share pada sahabat atau pesan kalian agar kalian bisa berbaperia dan bergembira di hari ini tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.